بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله العبد الأمين، صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورة الضحى adalah salah satu dari surah Makkiyah menurut kesepakatan ahli tafsir. Dalam surah yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadduha wal-lail idza saja." Wadduha itu adalah sumpah yang artinya demi waktu duha. Dan duha di sini ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama adalah duha, yaitu awal siang, waktu duha yang dimaklumi. Dan yang mengatakan bahwa duha yang diinginkan di dalam surah adalah seluruh waktu siang, seluruh waktu siang. Sebab kadang juga ada penggunaan kalimat duha bermana siang. Dan alasan yang mengatakan bahwa dia bermana siang seluruhnya karena ayat setelahnya adalah penjelasan tentang malam, wal-lail idza saja. Iya, wadduha. Jadi Allah bersumpah dengan waktu duha. Dan ini menunjukkan bahwa waktu ini adalah waktu yang merupakan hal yang dibesarkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengannya. Sebab di waktu duha terdapat kemuliaan dan keutamaan, dan yang caranya dimaklumi bahwa disyariatkan padanya salat yang disebut dengan nama salatul duha. Dan salatul duha adalah salat yang disyariatkan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sejumlah hadis, di antaranya adalah hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, "Yusbih wala kulli sulama min ahadikum sadaqah." Ada sadaqah bersama salah seorang dari kalian pada setiap mitfal, pada setiap sulama, itu pada setiap pergelangan atau persendiannya, pada setiap persendiannya. Fakullu tasbihatin sadaqah, setiap tasbih itu adalah sadaqah. Wakullu tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmid, pujian, membaca alhamdulillah, itu adalah sadaqah. Wakullu tahlilatin sadaqah, setiap tahlil, baca la ilaha illallah, itu adalah sadaqah. Wakullu takbiratin sadaqah, setiap takbir adalah sadaqah. Wa amrin bil ma'ruf sadaqah, amar ma'ruf adalah sadaqah. Wa nahyin 'anil munkari sadaqah, larangan dari munkar juga adalah sadaqah. Ini semuanya sadaqah, dan semuanya adalah hal yang mencukupi, hal yang hendaknya didatangkan untuk menutupi persendian-persendian tersebut. Kemudian di akhir hadis Rasulullah mengingatkan, wayajzi'u atau wayujzi'u min dalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha. Dan semua itu dicukupi dengan melakukan dua rakaat di waktu duha. Maka ini keutamaan
dua rakaat di waktu duha. Tidak ada hadith-hadith yang lain yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salat duha ini, atau keutamaan waktu duha dilakukan di dalamnya salat duha. Iya. Karena itu dia adalah hal yang dianjurkan. Nabi menganjurkannya kepada Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kepada Abu Darda dalam riwayat Muslim, dan keduanya mendapat wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tiga hal. Salah satu dari hal tersebut adalah pelaksanaan salat duha. Dan salat duha adalah salah satu salat yang disunnahkan. Hukumnya adalah sunnah. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau hanya disebutkan dalam sebagian riwayat melakukan salat tersebut hanya sekali, iya, atau hanya beberapa kali menurut pendapat yang lain, beliau tidak memperbanyak di dalamnya, tapi telah syah dari ucapan beliau hal yang menunjukkan sunnahnya, hal yang menunjukkan sunnahnya. Karena itu disyariatkan salat duha, dan waktu pelaksanaannya karena duha, maka waktu pelaksanaannya setelah matahari terbit, setelah matahari terbit sampai sebelum matahari tergelincir, itu waktu pelaksanaannya. Dan waktu paling afdalnya dilakukan kalau adalah waktu ketika bebatuan mulai sangat panas. Karena itu di dalam hadis Zaid bin Arqam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji salat duha. Beliau berkata, salatul awabin, ialah salat orang-orang yang kembali kepada Allah bertobat. Idza rumidatil fisal, apabila masuk di waktu ramda, waktu yang mulai panas. Iya. Dan salat duha ini boleh dilakukan 2 rakaat, dan boleh dilakukan 4 rakaat, datang anjurannya 4 rakaat, dan boleh dilakukan 6 rakaat, boleh dilakukan 8 rakaat, dari sebagian riwayat dihasankan oleh Syekh Al-Albani 12 rakaat. Nah, kalau dia melakukan 2 rakaat, jelas. Kalau 4 rakaat, apakah dia lakukan 2-2 atau 4 sekaligus? Ini adalah tafsiran pendapat di kalangan para ulama. Ada yang benarnya boleh dia lakukan 4 sekaligus. Dia lakukan 4 sekaligus, walaupun paling afdalnya dia lakukan 2 rakaat, 2 rakaat, sebab ini kebanyakannya yang dinukil dari pelaksanaan salat sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga untuk keluar dari silang pendapat. Ini kalau salat di siang hari. Adapun salat di malam hari, maka harus 2 rakaat, 2 rakaat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul laili masna masna, salat malam 2-2. Iya. Ini berkaitan dengan waktu ad-duha. Wad-duha wal-laili idza saja, demi waktu duha. Kemudian Allah firman, dan demi malam. Idza saja. Idza saja, ada yang menafsirkan apabila ia menutupi, malam telah menutupi alam. Dan yang mengatakan idza saja, apabila telah gelap gulita. Dan yang mengatakan idza saja, artinya apabila telah tenang. Sebab waktu malam adalah waktu yang turun kegelapan dan manusia menjadi tenang di dalamnya. Dan tidak bertentangan antara penafsiran dan penafsiran ini, sebab seluruhnya memberikan sifat tentang malam itu. Wallayli idza saja, ini dua sumpah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ditegaskan di dalam sumpah ini? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidaklah Rabbmu meninggalkan engkau atau berpisah denganmu, ya. Wa ma qala, dan tidaklah Rabbmu membencimu, tidaklah Rabbmu membencimu. Ya, sebab turunnya surah ini diterangkan dalam hadis Jundub bin Sufyan
radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit. Ya. Maka beliau tidak melakukan qiyamul lail selama 2 atau 3 malam. Maka datanglah seorang perempuan. Maka perempuan ini berkata, "Ya Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanuka qad taraka wa lam arahu qarrabaka mundu lailatayn aw thalatha." Ya, dia berkata, "Wahai Muhammad, sungguh saya berharap." Si ini perempuan berkata, "Wahai Muhammad, saya berharap bahwa syaitan kamu telah meninggalkanmu dan saya tidak melihat dia mendekatkan kamu ya 2 malam atau 3 malam." Maka ini zahirnya dari perempuan musyrikin. Ya. Disebutkan Rabbnya sebagai syaitannya. Nah, maka seakan-akan mereka berkata bahwa Rabbmu telah meninggalkan kamu, ya, sehingga kamu tidak bisa lagi berdiri melakukan salat 2 atau 3 malam. Nah, dan ini datang dalam sebagian penafsiran yang menjelaskannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Fanzalallahu azza wa jalla wadh-dhuha wal-laili idza sayya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Turunlah surah Adh-Dhuha ini. Nah, maka ini penjelasan tentang sebab turunnya. Ma wadda'aka rabbuka. Ma wadda'aka dalam sebagian qiraah, ma wada'aka. Iya. Dan beda antara dua kalimat. Kalau wada'a itu artinya ditinggalkan, meninggalkan. Kalau wadda'a, seorang yang melakukan perjalanan, berpisah, maka itu namanya apa? Muada'a. Terjadi taudi', perpisahan. Iya. Jadi kalau mawadda'aka artinya tidaklah Rabbmu berpisah denganmu, ya betul ada makna meninggalkan. Tapi kalau wada'aka itu artinya ditinggalkan. Ya, ditinggalkan sama sekali. Seakan-akan sudah apa? Sangat tidak ada hubungan sama sekali. Tapi kalau wada'a itu taudi', ya diberikan apa? Kata perpisahan. Ya, diberikan kata perpisahan. Mungkin saja ada hubungan dengannya. Nah, ma wadda'aka rabbuka. Maka di sini Allah terangkan, ma wadda'aka rabbuka. Rabbmu tidak meninggalkanmu, tidak berpisah denganmu. Ya. Bahkan dialah Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus menyertaimu dan terus menerus memberikan perlindungan kepadamu. Ya. Wa ma qala, dan tidaklah ia membencimu. Tidaklah ia membencimu. Jadi penetapan dua hal ini dinafikan itu menunjukkan kebalikannya. Kalau Allah tidak berpisah dengan nabinya, berarti nabinya terus-menerus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus-menerus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi. Iya. Terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ma qala, dan Allah tidak pernah membencinya. Allah terus-menerus cinta kepada nabinya. Cinta kepada nabinya. Dan kecintaan Allah kepada hamba, kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia menunjukkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Dan sungguh akhirat itu lebih baik untukmu. Iya. Wal ula, dan khairul laka minal ula, dan akhirat sungguh lebih baik bagimu daripada al ula, daripada yang daripada tempat tinggalmu yang pertama, yaitu apa? Daripada dunia. Ya. Kalau dibahasakan bebas, maka sungguh akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Lebih baik bagimu daripada dunia. Sebab dunia ini tidak bisa dibandingkan atau tidak bisa disamakan dengan akhirat. Akhirat, kehidupan akhirat itu adalah hal yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah telah menerangkan, "Wal akhiratu khairul lil abrar." Akhirat itu lebih baik daripada yang paling baik bagi orang-orang yang berbuat baik. Ya, untuk kaum muslimin saja
orang-orang yang beramal salih dikatakan bahwa akhirat itu yang paling baik baginya, maka untuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya itu adalah hal yang lebih baik dan lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, walal akhiratu khairul laka minad dunya, dan terdapat di dalamnya penjelasan bahwa kehidupan akhirat itu ya tidak bisa diperbandingkan dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia tidak ada artinya di sisi kehidupan akhirat, tidak ada artinya. Sungguh di kehidupan akhirat itu terdapat keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan yang sama sekali tidak bisa dinilai dengan kehidupan dunia. Ya, keutamaan dan kemuliaannya karena sangat besarnya dan tidak bisa dinilai. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat setelahnya dengan sebuah firman yang menunjukkan bahwa tidak ada perbandingan antara akhirat dengan dunia. Ya, Allah berfirman, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Ya, pasti Rabbmu akan memberi kepadamu. Fatarda, sehingga engkau ridha dengan pemberiannya. Ya. Sini tidak disebutkan apa jenis pemberian. Yang jelas jenis pemberiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti ridha dengan pemberian tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pasti ridha dengan pemberian tersebut. Nah, pasti akan diberi. Dan banyak sekali pemberian Allah Subhanahu wa taala ya di akhirat. Dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Mungkin tidak pernah terlewat di benak atau di hayalan seorang hamba di dunia. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa di dalam surga itu fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Di dalam kehidupan surga ada hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam benak manusia. Iya. Dan sungguh akhirat lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lebih baik bagi manusia itu daripada dunia. Dan dunia itu telah digambarkan di dalam banyak hadis tentang kehinaannya, tentang kerendahannya, tentang kenistaannya. Dan hinanya manusia apabila ia menuntutnya, ya, dia mencarinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan bagaimana dunia itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlalu bersama para sahabatnya. Pernah berlalu melalui bersama para sahabatnya. Iya. Melalui sebuah pasar. Kemudian beliau menjumpai seekor kambing kecil yang telah cacat telinganya dalam keadaan telah menjadi bangkai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat bangkai kambing kecil ini. Lalu beliau berkata kepada para sahabat, "Siapa di antara kalian yang ingin membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham?" 1 dirham satu mata uang perak. Murah harganya, 1 dirham. Siapa yang ingin membelinya dengan harga 1 dirham? Katanya, "Rasulullah, dalam keadaan hidup pun kami diberi pun belum tentu kami terima, sebab dia adalah apa? Dia adalah bangkai." Kemudian Nabi berkata, "Kalau begitu siapa yang mengambilnya cuma-cuma?" Maka kata para sahabat, "Ya Rasulullah, kalau dia hidup pun belum tentu kami ambil, sebab dia adalah kambing yang cacat." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi lad-dunya ahwanu 'indallahi min hadhihi al-bahima." Kata beliau, demi Allah, sungguhnya dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada bangkai ini. Iya. Maka itulah bangkai. Dunia yang diibaratkan sebagai bangkai. Yang manusia berlomba-lomba di dalam mendapatkannya. Seakan-akan menjadi tujuan dari kehidupannya. Seakan hal yang menjamin keselamatannya di akhirat. Iya. Sehingga ia lebih mengorbankan kehidupan akhiratnya untuk mendapatkan dunia. Ia lebih kedepankan dunianya daripada melakukan apa-apa yang harus dia lakukan untuk akhiratnya. Itulah dunia yang banyak melalaikan. Itulah dunia yang menyebabkan manusia banyak melewati apa yang diperintah
banyak melewati kadar yang diperintah dengannya. Itulah dunia menyebabkan manusia mengikuti hawa nafsunya. Ya, sebuah perumpamaan yang sangat mendalam jelaskan bagaimana kehidupan dunia itu dan tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik untukmu daripada kehidupan dunia. Kemudian disebutkan di dalam ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh Rabbmu akan memberimu fatarda sehingga engkau ridho. Dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya banyak hal. Ada pemberian yang telah diberikan kepada beliau di dunia. Dan apa yang Allah berikan untuk beliau di akhirat lebih banyak dan lebih banyak dan lebih berharga. Iya. Di dunia Allah Subhanahu wa taala telah muliakan nabinya dengan berbagai kemuliaan. Di antaranya beliau diberikan kekhususan-kekhususan. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Jabir riwayat Bukhari dan Muslim, tabligh utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Saya diberi lima perkara dan tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Iya. Kemudian disebutkan khususi yang diberikan kepada Nabi. Beliau diberi pertolongan dengan takutnya musuh sebulan sebelum beliau sampai. Kemudian dijadikan masjid untuk beliau, dijadikan bumi sebagai masjid untuk bertahara, dihalalkan ghanimah untuk beliau dan umatnya, di mana umat-umat sebelumnya tidak boleh mengambil ghanimah. Beliau diberi syafaat, syafaatul udhma, yang merupakan khususia beliau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia. Beliau juga diberi Al-Qur'anul Karim
Setuju yang berulang-ulang. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'adzim. Sungguh kami telah berikan kepada engkau ya Nabi Muhammad 7 yang berulang-ulang, itu surah Al-Fatihah. Wal Qur'anal 'adzim dan Al-Qur'anal 'adzim. Dan beliau diberi Al-Kautsar. Inna atainakal Kautsar. Sungguh kami memberi kepada engkau Al-Kautsar. Dan Al-Kautsar ini adalah telaga di dalam surga menurut kebanyakan para ulama dari menafsirkannya bahwa dia adalah al-haud, telaga di padang mahsyar. Naam. Dan telaga di padang mahsyar di dalam kebanyakan riwayat disebutkan bahwa dia mengalir, airnya mengalir dari telaga di dalam surga, disebutkan dalam sebagian riwayat. Ya. Yang jelas, apakah telaga ini Al-Kautsar atau Al-Haud yang di hari kiamat itu juga adalah pemberian Allah kepada nabinya. Pemberian Allah kepada nabinya. Dan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan beliau mempersaksikan terhadap umat dan umatnya mempersaksikan seluruh umat yang lain. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan, umat yang adil, supaya kalian menjadi saksi terhadap seluruh manusia, dan supaya Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi untuk kalian. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutamakan oleh Allah, jadikan sebagai Sayyid Walad Adam, pemimpin anak Adam. Beliau diberi al-maqam al-mahdud, al-maqam al-mahmud. Ya. Dan banyak lagi pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya di dunia dan di akhirat. Pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sangatlah banyak dan sangatlah banyak. Diterangkan sejumlah hadis berkaitan dengan hal ini oleh para al-mufassirin. Dan sekira makna dari ayat adalah jelas. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan berbagai nikmatnya kepada Rasulnya. Ya. Bahwa beliau telah diberi berbagai nikmat, diberi berbagai minnah. Yang faedah hikmah dari peringatan ini adalah supaya beliau semakin bersyukur kepada Rabbnya, semakin bersyukur kepada Rabbnya. Iya. Dan ini memberikan sejumlah akhlak yang mulia pada hamba apabila dia banyak mengingat nikmat Allah, dia banyak bersyukur kepada Allah, memberikan rasa tawadhu, merendah diri. Iya. Merendah diri. Kemudian dengan dia banyak menikmat, mengingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan itu pula ia akan diberikan berbagai akhlak yang mulia. Ya, diberi berbagai akhlak yang mulia. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan ya, tentang hal ini. Dan beliau sendiri berpesan dalam hadits Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "La tanzuru ila man huwa fawqakum, walakin duru ila man huwa asfala minkum, fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi 'alaykum." Janganlah kalian melihat kepada orang yang di atas kalian, tapi lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Lihat kepada orang yang di bawah kalian. Iya. Sebab itu akan lebih pantas bagi kalian sehingga kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Banyak sekali manusia, apalagi mereka yang menentang, diingatkan bahwa mereka juga terbuat terlahir dari air yang hina. Dari air yang hina. Dan itu asal penciptaan manusia. Iya. Itu adalah penciptaan manusia. Maka ini semuanya memberikan makna dan pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Iya. Orang-orang yang mengambil pelajaran. Dalam Al-Quran terdapat akhlak yang mulia. Terdapat akhlak yang mulia. Memberikan pengaruh kepada diri seorang hamba. Iya. Kepada diri seorang hamba. Nah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Rasulnya berbagai nikmat yang Allah telah berikan kepada beliau. Allah berfirman, Alam yajidika yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'agna. Tiga hal. Ya. Bukankah Allah telah menemukan engkau dalam keadaan yatim, fa'awa, kemudian Allah memberikan ma'wa kepadamu. Ma'wa itu artinya tempat yang beliau berlindung.
beliau berteduh di dalamnya, beliau terjaga di dalamnya. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau semenjak di dalam perut ibunya, ayahnya meninggal dan beliau masih 6 bulan dalam perut ibu. Iya. Ada yang menjaga beliau. Kemudian beliau dilahirkan. Kemudian dipelihara oleh ibunya hingga beliau berumur 6 tahun. Hingga beliau berumur 6 tahun. Maka beliau pun menjadi yatim karenanya. Kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh pamannya, oleh kakeknya Abdul Muttalib hingga berumur 8 tahun kakeknya pun ia meninggal. Kemudian beliau dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Yang terus menerus, ya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau, ya, dan menjaga beliau dengan adanya pamannya ini Abu Talib, sampai ya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang nabi dan rasul, dan pamannya masih melindungi beliau, menolong beliau hingga beberapa saat sebelum hijrah pamannya pun meninggal. Ya, pamannya meninggal. Setelah pamannya meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan oleh Allah juga penjagaan terhadap beliau. Beliau diberi pilihan untuk hijrah ke Madinah. Dan beliau di sana dilindungi oleh kabilah Al-Ansar dari suku Aus dan Khazraj, yang mereka punya kekuatan, ya. Dan mereka pun, beliau pun dilindungi, dan terus menerus Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan dan kemuliaan untuk nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini adalah minnah dan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada rasulnya. Alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah dia Allah telah menemukan engkau sebagai orang yang yatim, ya, tidak mempunyai ayah, ya. Kemudian setelah itu engkau tidak mempunyai ibu. Fa'awa, lalu Allah memberikan ma'wa kepadamu. Kemudian Allah mengingatkan nikmatnya yang lain. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan bukankah Allah menemukan engkau dalam keadaan tersesat, lalu Allah memberi hidayah. Lalu Allah memberi hidayah. Iya. Dalam menafsirkan ayat ini terdapat banyak pendapat di kalangan para ulama. Siapa yang baca buku-buku tafsir, mungkin ada lebih dari 20 pendapat tentang penafsiran ayat. Apa makna beliau disesatkan kemudian diberi hidayah? Ya, di antara makna-makna yang jelas adalah beliau tadinya disesatkan, tidak mengenal apa itu kenabian. Tidak mengenal apa itu keimanan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada beliau. Iya, memberikan ilmu kepada beliau. Nah, dan ini ditunjukkan oleh banyak ayat. Wa kadzalika auhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh dari perkara kami. Iya. Sungguhnya engkau sebelumnya tidak mengerti apa itu Alkitab, dan sungguhnya engkau tidak pernah mengerti sebelumnya apa itu iman. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqissu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Sungguhnya kami yang memberikan kisah-kisah ini, ya, mengisahkan kepada engkau kisah-kisah yang paling baik terhadap apa yang kami wahyukan kepadamu dari Al-Qur'an ini, yang kamu sebelumnya termasuk orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dialah Allah yang mengajari kamu apa yang dulunya kamu tidak ketahui. Ya, dialah Allah yang mengajari kamu apa yang dulunya kamu tidak ketahui. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminik." Ya, dan tidaklah sebelumnya kamu membaca sebuah kitab pun, dan tidak pula kamu menulis dengan tanganmu. Dan tidak pula kamu menulis dengan tanganmu. Dan beliau dimaklumi, ya, lahir di tengah kaum yang disifatkan sebagai ummiyin, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan ini semua dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Maka ini mana yang pertama yang disebut oleh para ulama. Dan ini menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah beliau tersesat jalan waktu ke Syam, lalu Allah Subhanahu wa taala
memberikan hidayah kepada beliau, ya, ditunjuki kepada jalan yang benarnya, ya. Dan ada penafsiran-penafsiran yang lain disebutkan oleh para ulama di dalam hal ini. Yang jelas, dulunya beliau ada makna tersesat, kemudian di masa sebelum beliau diberi, diangkat sebagai nabi dan rasul, kemudian setelah itu Allah memberi hidayah kepada beliau, ya. Dan di sini Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan satu hal yang cukup detail dalam istinbat tafsir. Kata beliau, fahada, lalu Allah memberi hidayah, ya. Tidak disebut fahadaka, ya, atau fahada, fahada Allahu bika, untuk menunjukkan mana umum, yaitu Allah memberi hidayah, yaitu memberi hidayah kepadamu, ya. Itu makna yang pertama. Atau mungkin saja bermakna Allah memberi hidayah kepada manusia disebabkan karena kamu. Jadi mencakup dua hal. Beliau dijadikan sebagai orang yang mendapat hidayah, dan sekaligus beliau dijadikan sebagai orang yang menyampaikan hidayah kepada manusia. Menyampaikan hidayah kepada manusia. Dan ini adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW disifatkan dengan dua sifat ini. Ya, beliau adalah orang yang mendapat hidayah. Orang yang mendapat hidayah. Dan beliau adalah orang yang menunjuki manusia kepada hidayah. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sungguh engkau Nabi Muhammad memberi hidayah kepada as-sirat al-mustaqim, kepada jalan yang lurus. Iya. Kemudian minna yang ketiga yang disebutkan, ya, di dalam ayat apa? Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa aghna. Dan Allah menemukan engkau dalam keadaan a'ilan, dalam keadaan fakir, ya, tidak memiliki apa-apa. Fa aghna, lalu Allah memberikan kecukupan kepadamu. Memberikan kecukupan kepadamu. Iya. Dan ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan dari nikmat Allah subhanahu wa taala kepada rasulnya. Demikianlah orang yang berada di atas hidayah, Allah subhanahu wa taala akan cukupi dia dari segala keperluannya. Allah akan cukupi dia dari segala keperluannya. Karena itu makna memberi kecukupan di sini ditafsirkan dengan dua hal oleh para mufassirin. Ada yang menafsirkannya dia diberi kecukupan dari kehidupan dunia, dari kehidupan dunia. Ya, dan ini dimaklumi, ya, dari sirah beliau setelah beliau menikah dengan Khadijah, beliau diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi dunia. Dan beliau setelah menjadi seorang rasul, maka beliau juga dibukakan untuk beliau berbagai pintu-pintu dunia, ya. Dan banyak negeri-negeri yang beliau yang ditundukkan oleh umat Islam. Dan ini dari hal yang dibukakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi beliau memilih dirinya menjadi seorang hamba yang seorang hamba, bukan seorang yang kaya, tapi beliau memilih dirinya menjadi seorang fakir yang senantiasa bersabar dan apa bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di maqam pilihan, ketika diberikan pilihan, ya Rasulullah, datang kepadanya Jibril, wahai Muhammad, engkau diberi pilihan oleh Allah, apakah engkau menjadi seorang hamba Rasul atau seorang menjadi malik, seorang menjadi raja dan Rasul. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih sebagai hamba dan Rasul. Maka ini kedudukan yang paling tinggi, kedudukan yang sangat tinggi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri di dalam ayat ini, Ibnu Katsir memberikan kesimpulan bahwa di dalam ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan antara dua derajat yang tinggi, yaitu fakir yang bersabar dan derajat orang kaya dan bersyukur, orang kaya lagi bersyukur. Dan para ulama ada silam pendapat di dalam masalah ini, yang mana lebih afdal, apakah orang fakir, orang miskin yang bersabar, atau orang yang kaya tapi banyak bersyukur, yang mana lebih afdal dari dua hal ini? Ini letak pembahasan di kalangan para ulama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terkumpul padanya dua maqam ini. Dua kedudukan ini ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara para ulama yang menafsirkan kecukupan yang diberikan kepada Nabi adalah kecukupan di dalam jiwa, kecukupan di dalam diri. Dan ini yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Laisal ghina an kasratil ard, innamal ghina ghina an-nafs." Sungguhnya rasa cukup itu bukanlah dengan banyaknya harta benda, tapi rasa cukup adalah kekayaan di dalam diri. Dan juga dalam hadis Zaid bin Thabit diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya,
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man kanat al-akhiratu hamma, ja'ala Allahu al-ghina fi qalbihi, jama'a Allahu syamla wa ja'ala al-ghina fi qalbihi wa ta'tihi ad-dunya wa hiya raghimah." Siapa yang kehidupan akhirat adalah tujuan hidupnya, maka Allah akan kumpulkan usahanya, akan dijadikan rasa cukup di dalam hatinya, dan akan datang dunia kepadanya dalam keadaan ia bersegera. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kecukupan dari sisi qanaat, dan beliau sendiri telah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Qad aflaha man aslam wa rizqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ataa." Sungguh telah beruntung orang yang berislam dan diberikan rezeki dengan kafaf. Ya, dia mampu. Ya, diberi rezeki dengan kafaf, dia mampu menahan diri, tidak meminta. Ya, wa qanna'ahu Allahu bima ataa. Dan Allah memberikan qanaah kepadanya terhadap apa yang Allah berikan untuknya. Ini adalah orang yang sangat beruntung. Maka ini adalah dua hal yang dipuji, dan mana gina kecukupan yang disebutkan dalam ayat mencakup seluruhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada rasulnya, "Fa'ammal yatima fala taqhar." Baik, "Fa'ammas sa'ilah fala tanhar." Nah, "Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ilah fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith." Kemudian Allah berfirman kepada rasulnya, "Adapun apa orang-orang yang meminta, maka janganlah engkau taqhar artinya janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Iya, jangan engkau berjelek muamalah kepada anak-anak yatim. Maka terdapat di dalamnya anjuran untuk menjaga anak-anak yatim. Ya, menjaga anak-anak yatim. Dan ini adalah hal yang dianjurkan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran termasuk ayat ini. Ya, dan sudah berlalu bersama kita ayat di penafsiran surah La Uqsimu Bihadal Balad. Ya, dan juga telah berlalu di surah Al-Fajr. Ya, hal-hal yang menunjukkan tentang perintah untuk menjaga anak yatim dan memperhatikannya. Nah, "Fa'ammal yatima fala taqhar." Dan ini pengingatan nikmat kepada nabinya. Sebagaimana engkau dulu yatim, ya, maka sekarang anak yatim, jangan engkau taqhar. Maka ini diantara uslub untuk mengingatkan seorang supaya dia beramal dengan amalan yang baik. Diingatkan dengan apa yang dulu ia berada di atasnya. Ya, kalau misalnya ada seorang yang bersombong dengan apa yang dia miliki, maka ingatkan bahwa dia juga, ya, dulunya mungkin tidak mempunyai apa-apa. Ya. Dan dulunya dia juga mungkin adalah orang yang sangat butuh dan sangat menderita. Maka di antara hal yang mengingatkan supaya seorang hamba itu berada di atas sifat yang terpuji, kadang diingatkan dengan hal yang seperti ini. Ya, dan dimaklumi bagaimana kisah tiga orang itu, ya. Orang buta, kemudian orang yang terkena penyakit kulit, dan orang yang botak. Ya, bagaimana? Ya, dikisahkan semuanya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberi kesembuhan, kemudian diberi harta sehingga hartanya berkembang biak menjadi banyak. Ya. Dan di antara mereka, ya, dari antara tiga ini semuanya ketika diingatkan, "Wahai fulan, ya, demi yang memberi kepada engkau, ya, membersihkan engkau dari penyakitmu dan memberikan harta kepadamu, berinfaklah kepada saya supaya saya bisa melanjutkan perjalananku." Diingatkan dia terhadap nikmat Allah. Dan ini diantara uslub yang dipakai dalam syariat untuk membuat seorang itu tersadar, ingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini terdapat di dalamnya anjuran mempelajari, ya, kita bagaimana mencermati ayat-ayat Al-Qur'an ini. Ya, uslub di dalam mengajak manusia bukan hal yang bentuknya memaksa, ya, dan bersikap keras kepada manusia, tapi diingatkan hal-hal yang menyebabkan dia tersadar. Dia bisa memikirkan apa yang terbaik untuk dirinya, apa yang sepantasnya dia lakukan. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Wa ammas sa'ila fala tanhar." Adapun orang yang meminta, maka jangan kamu menghardiknya. Nah, jangan kamu marah kepadanya. Dan sa'il di sini
Ya, orang yang meminta, dan banyak artinya, sebab bisa diartikan as-sail meminta, dan bisa diartikan as-sail orang yang bertanya. Orang yang bertanya. Dan ini dua makna boleh disebutkan dalam ayat. Maka orang yang meminta harta, jangan dihardik. Kalaupun dia tolak, maka dia tolak dengan bahasa yang baik. Atau dianjurkan kepada hal yang baik. Dianjurkan kepada hal yang baik. Ya, yang lebih bagus daripada meminta. Ya, kalau misalnya dia orang yang kaya, boleh dia hardik dalam artian untuk mendidiknya dan memberi pelajaran kepadanya, sebab dia tidak pantas dia melakukan hal tersebut padahal dia adalah orang yang mampu, orang yang punya kemampuan. Nah, maka di sisi ini kalian diperbolehkan. Demikian pula orang yang bertanya tentang ilmu, maka harusnya dijawab apa yang dia minta. Ya, kecuali kalau pada orang yang bertanya terdapat akhlak yang kurang bagus, etika yang tidak baik. Nah, maka kadang boleh menghardiknya atau boleh memberikan pelajaran untuknya sebagai takdir, hal yang menyebabkan dia terdidik beretika dan beradab yang baik. Ya, beretika dan beradab yang baik. Nah, ya, demikian pula orang yang bertanya misalnya tentang jalan, ya, kemana jalan dan seterusnya, ini juga masuk dalam kata as-sa'il. Fa amma as-sa'il wa amma as-sa'ila fala tanhar. Kemudian Allah firman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Rabbmu, hendaknya engkau bercerita dengannya. Seorang bercerita dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, ini dari bentuk mensyukuri nikmat. Dari bentuk mensyukuri nikmat. Ya, bercerita dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan banyak bentuk. Kadang dia beramal dengan nikmat itu. Ya, dia beramal dengan nikmat tersebut dan kadang dia menyampaikannya. Memuji Allah dengan lisannya. Memuji Allah dengan lisannya. Dan tidak apa-apa seorang menyebutkan suatu nikmat yang dia dapatkan dari Allah. Ya, dia sampaikan, dia puji Allah untuk hal tersebut. Dan ini mimbab tahdithun, mimbab at-tahdith bin ni'mah. Dari sisi dia bercerita tentang nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Bukan bersombong dan bukan pula ingin ria, membanggakan diri. Tapi dia ingin menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dua bab harus dibedakan antara kesombongan orang yang bercerita tentang apa kelebihan yang dia miliki untuk bersombong atau untuk berbangga dengan orang yang bercerita dengan kelebihan yang diberikan kepadanya mimbab tahdits bin ni'mah, bercerita tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nah, apalagi kalau misalnya ada yang hasad ataupun ada yang lainnya, maka dia jangan bercerita kecuali kepada siapa yang dia sukai. Ya, siapa yang disukai. Karena itu Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau mimpi, maka ayahnya melarang, ya, untuk bercerita. Jangan sampai ia bercerita kepada saudara-saudaranya yang lain. Ya. Dan beliau terangkan, "Fayakidu laka kaida," khawatir mereka akan membuat makar untukmu. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melihat bersabda, ya, bahwa man ra'a ma yuhibbuhu fala yuhaddits bihi illa man yuhib. Siapa yang melihat sesuatu yang dia suka, maka jangan dia ceritakan kecuali kepada siapa yang dia sukai. Kecuali kepada siapa yang disukai. Boleh dia bercerita hanya sekedar untuk menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, mensyukurinya, mensyukuri nikmat tersebut. Maka ini adalah renungan-renungan atau hal-hal yang penting untuk dicermati dari mana ayat, wallahu taala alam. Ya, ini beberapa pembahasan berkaitan dengan ayat. Ya, dan saya selalu mengingatkan bahwa pembahasan ayat-ayat Al-Qur'an, penafsirannya, ya, ayat-ayat Al-Qur'an ini sangat dalam makna dan kandungannya. Ya, siapa saja dari orang yang berbicara tentang penafsiran dari para ulama tidaklah mencukupi, ya, makna yang terkandung di dalam ayat Al-Qur'an. Namun semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat pada apa yang sedikit dan memberikan berkah pada apa yang sedikit tersebut, supaya kita mengambil manfaat dengannya dan beramal dengannya. Ya, mengambil manfaat dan beramal dengannya, wallahu taala alam.